Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya Hadirin hadirat, menyongsong dimulainya acara Mujahadah Rubu'us Sana pada malam hari ini, marilah kita mengadakan tasyafu' dan istighosah kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghausi hada zaman radhiyallahu an, dengan adab lahir batin yang sebaik-baiknya. Al-Fatihah. Ya Syafi'an Khalqi Salatu wa Salam Alaika Fa'in
Rasulullah. Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Ya Resepsi Mujahadah Rubu'usana Penyiar Solawat Wahidiyah Malang Raya yang disponsori oleh kaum ibu dan terbuka untuk umum segera dimulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim kepada Ibu Nurul Istiqomah Pramono. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bifadli rabbina alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairal anam rabbun karim wa anta dhu khulqin azim fasfa'alana fasfa'alana indal karim ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah amma ba'du. Dengan memohon hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan barokah nadroh ghausi hadza zaman radhiyallahu an, Mujahadah Rubu'usana Penyiar Solawat Wahidiyah Malang Raya yang disponsori oleh kaum ibu, kita mulai dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan sari tilawahnya.
3. Penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mukaddimah shalawat wahidiyah. 4. Pembacaan tahlil. 5. Sambutan-sambutan. 6. Kuliah wahidiyah. 7. Penutup nida. Hadirin hadirat yang kami muliakan, marilah acara ini kita buka dengan bacaan umul kitab sambil menghayati arti dan maknanya, terutama ketika sampai pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash-shiratal mustaqim. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdikan diri, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Mari hadirin hadirat. Al-Fatihah. Terima kasih. Kita lanjutkan acara kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Yunita Hendra Dwi Cahyoko dari Tumpang, dan sari tilawahnya oleh Ibu Winda Heru Sasongko dari Tumpang. Kepada keduanya disilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumna warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam. Rabbun karim wa anta du khulkin adim. Fasba'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini bi'idnillah. Wa'ndur ilayya sayyidi binadrah.
musilati lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Tatkala Al-Qur'an dikumandangkan, diam dan dengarkanlah dengan penuh perhatian agar rahmat Allah diturunkan atas kamu sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan likalimati rabbi lanafidal bahru qabla antanfada kalimatu rabbi. Qul law kana al-bahru midadan likalimati rabbi lanafidal bahru qabla antanfada kalimatu rabbi. Lanafida al-bahru qabla antanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid.
faman kana yarju liqa rabbihi falyamal amalan salihan. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, maka larilah kembali kepada Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Sadaqallahul Azim.
Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Wabillahi taufik wal hidayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa min ghausi hadzal zaman radhiyallahu an an-nadrah wal barakah. Wassalamualaikum waalaikumna wa rahmatullahi wa barakatuh. Sadaqallahul azim wa barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil karim. Amin. Kepada Ibu Yunita Hendra Dwi Cahyoko dan Ibu Winda Heru Sasongko diucapkan terima kasih teriring doa. Jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah. Amin. Bersambung acara ketiga, penghormatan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mukaddimah shalawat wahidiyah yang akan diimami oleh Ibu Nasiha Suwari dari Bululawang. Kepadanya disilahkan.
Barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amtati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudati wa amtati. Allahumma kama anta ahlu, salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana wa safi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tuhriqana fi lujjati bahril waqta hatta la nara wa la nasma'a wa la najita wa la nukhisa ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa ahsau kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Safi al-Khalqi salatu wassalam alaika nur al-Khalqi hati al-anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad lamtu abadahu wa rabbini wa laysa li ya Sayyidi siwaka fa intarutta kuntuk sahsun halika. Ya Syafi al-Khalqi salatu wassalam alaika nur al-Khalqi hati al-anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad lamtu abadahu wa rabbini wa laysa li ya Sayyidi siwaka fa in tarutta kuntu shahsun halika. Ya Syafi al-Khalqi salatu wassalam alaika nur al-Khalqi hati al-anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad lamtu abadahu wa rabbini wa laysa li ya Sayyidi siwaka fa in tarutta kuntu shahsun halika. Ya Sayyidi ya Rasulullah, 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 ya ayyuhal ghasu salamullah alaika rabbini bi'idnillah wangdur ila ya Sayyidi binadrah musilatin lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bi'idnillah wangdur ilayya sayyidi binadrah
musilatil lil hadratil aliyya. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biidnillah wangdur ilayya sayyidi binadra musilatil lil hadratil aliyya. Ya safi al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salamihi dhalat wa dhalat khillati fi baldati khud biyati ya sayyidi wal ummati. Ya safi al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salamihi dhalat wa dhalat khillati fi baldati khud biyati ya sayyidi wal ummati. Ya syafi al khalqi billahi salatu alayka ma'salamihi dhalat wa dhalat khillati fi baldati khud biyati ya sayyidi wal ummati. Ya Sayyidi Ya Rasulullah 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 Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana mufir ya siriftah wahdina قرب وعلي بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين. يا ربنا اغفر يا سير افتح وحدنا قرب وعلي بيننا يا ربنا. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya siriftah wahdina qarib wa alih bainana ya Rabbana. Al-Fatiha. Segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam as-safa'ah wa tarbiyah. Wa min ghoziyata zaman anadruh wal barakah. Wassalamualaikum wa'alaikunna warahmatullahi wabarakatuh.
Kita lanjutkan acara keempat, pembacaan tahlil yang akan diimami oleh Ibu Maria Ulfa Bukhari dari Tumpang. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum wa'alaikunna warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyyati bifadli rabbina. Alhamdulillahi salatu wassalam alayka wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dhu khulqin azim. Fasfa'lana indal karim. يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موسلة للحضرة العلية أما بعد. الفاتحة. 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 لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد
wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, malik yaumiddin, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما
اكتسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس البيت ويطهركم تطهيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم كما أنت أهله صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وعينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما وأهله نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابه برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah al-azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah al-azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. الفاتحة. Segala kesalahan dan kekhilafan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa min rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa min ghausi hadzal zaman radhiyallahu an an-nadrah wal-barakah wal-karamah. Wassalamualaikum wa'alaikunna warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kepada Ibu Nasihah Suwari sebagai Imam Mukaddimah Shalawat Wahidiyah serta Ibu Maria Ulfa Bukhari sebagai Imam Tahlil, diucapkan terima kasih teriring doa. Jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah. Amin. Bersambung acara kelima, sambutan-sambutan. Sambutan pertama dari Dewan Pimpinan Cabang Penyiar Shalawat Wahidiyah Malang Raya yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Zaini. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samad yahdi lirasyad bi khairi khalqiki khalqika syafil umami. Ya Rabbana salli alaihi salimi wal ali barik hadil mujahadah barokatan azimatan muhitatan wal musidah. Ya ayuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biidnillah wandur ila ya sayyidi bin nadroh musilatil hadratil aliyah amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim wal ulama, para kiai, para tokoh-tokoh masyarakat, para tokoh-tokoh agama, wabil khusus beliau Romo Kiai Haji Heru Sujianarto, Wakil Ketua Majelis Tahkim Pusat Penyiar Shalawat Wahidiyah yang senantiasa kami taati, al-mukaromin wal-mukaromat, para bapak ibu pengurus penyiar Shalawat Wahidiyah dari semua tingkatan, baik tingkat wilayah, cabang, sampai kecamatan, imam-imam jamaah, khususnya para beliau yang duduk di dewan pimpinan maupun majelis tahkim yang senantiasa kami hormati, tamu undangan yang kami hormati, baik itu dari pemerintahan Kota Batu yang diwakili oleh Bapak Dr. Andes Haji Ismail Ghani, Magister Manajemen Kabak Kesra Kota Batu, yang alhamdulillah meskipun cuaca atau dalam keadaan hujan beliau hadir di tengah-tengah kita.
dalam ikroman wal ta'ziman wal mahabatan kepangkuan beliau ghausi hadas zaman awani wasyairi awliya illahi radhiyallahu ta'ala anhum, kami makmum di belakang penata acara. Para hadirin wal hadirat rahimah wa hadakumullah, atas nama Dewan Pimpinan Cabang Penyiar Salat Wahidiyah Malang Raya mengucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum, selamat datang, selamat bermujahadah, selamat berdoa bersama-sama di dalam majelis mujahadah rubu usana yang diselenggarakan oleh Penyiar Salat Wahidiyah Cabang Malang Raya. Mudah-mudahan pada malam hari ini sekali lagi benar-benar dibarengi dengan turunnya hidayah taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kami ucapkan ribuan terima kasih kepada semua jajaran, khususnya jajaran pemerintah desa Torongrejo, Kecamatan Jonrejo, yang mana jajaran pemerintah ini telah memberikan fasilitas yang sangat luar biasa kepada kami. Dengan cuaca yang hujan seperti ini, kalau tidak diberi tempat, kalau tidak diberi fasilitas oleh jajaran pemerintah desa Torongrejo, maka untuk bisa mengikuti dengan khidmah acara ini kayaknya agak kesulitan. Alhamdulillah, sekali lagi kami atas nama jajaran Penyiar Salat Wahidiyah Malang Raya bungkam seribu bahasa kepada jajaran pemerintah desa Torongrejo. Kami hanya mampu membalas kebaikan dari panjenengan sedaya dengan untian kata doa, jazakumullahu khairati wa sya'adati dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan dengan berbagai macam kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga kami sampaikan kepada jajaran panitia pelaksana yang telah bekerja tanpa kenalah. Mulai hari Rabu kita sudah disibukkan di sini, kita sudah mengaji bersama-sama menyongsong dengan doa-doa solawat yang kita bacakan selama 3 hari 3 malam tidak terputus sampai hari ini. Alhamdulillah kita semua diberi maunah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini akan membawa keberkahan, akan menurunkan hidayah taufiknya Allah, dan akan membawa perubahan khususnya di masyarakat desa Torongrejo. Mudah-mudahan dalam waktu relatif singkat ini benar-benar lari kembali mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit kami jelaskan, karena kemarin
Kementerian Agama juga berbadan hukum secara dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi secara pemerintahan kita tidak ada masalah sama sekali. Untuk itu kami dari jajaran penyiar Salat Wahidiyah Malang Raya memohon bantuan kepada tokoh-tokoh masyarakat sini, ulama-ulama di sini, seandainya ada yang awam atau belum memahami, bertanya-tanya tentang Salat Wahidiyah di sini, bisa berhubungan dengan Bapak Soleh atau mungkin berhubungan dengan Ketua Penyiar Salat Wahidiyah Kecamatan, Bapak Sukari, mungkin mengundang kami dari cabang. Insya Allah dari cabang diundang sewaktu-waktu siap. Kapanpun kami diundang siap untuk tabayun, untuk sosialisasi tentang Salat Wahidiyah ini. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Semua kesalahan dan khilafan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli wabillahi taufiq wal hidayah wa mir rasulillah sallallahu alaihi wasallam syafa'at tarbiyah wa min ghausi hadzal zaman annadrah wal barakah wal afa minkum wassalamu alaikum wa alaikunna wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sambutan kedua dari Dewan Pimpinan Wilayah Penyiar Shalawat Wahidiyah Provinsi Jawa Timur yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Makhrus, anggota Majelis Tahim Wilayah Provinsi Jawa Timur. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum wa'alaikunna warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairal anam. Rabbun karim wa anta dhu khulqin azim. Fashfa'lana fashfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alayka rabbini bi'idhnillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatin lilhadratil aliyah. Ya rabbana Allahumma salli salimi على محمد شافع الأمم والآل وجعل الأنام مسرعين بالواحد يأتي لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وعلي بيننا يا ربنا يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وعلي بيننا يا ربنا يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وعلي بيننا يا ربنا أما بعد. Hadrotul kiram, para bapak alim ulama, para bapak kiai, para masayih wal asatid, para tokoh-tokoh agama yang kami muliakan, pada Dewan Pimpinan Penyiar Shalawat Wahidiyah baik dari pusat, yang kami hormati, kepada bapak-bapak pejabat
baik sipil maupun non-sipil yang berkenan hadir, wabil khusus dumateng panjenenganipun para bapak pejabat wali kota Batu. Kami tidak bisa menyebut asma panjenengan satu persatu yang kami muliakan, dan para tamu undangan yang kami hormati, para bapak serta para ibu pengamal sholawat wahidiyah, adik-adik remaja serta kanak-kanak yang kami cintai, juga dewan pimpinan cabang penyiar sholawat wahidiyah Malang Raya, kami hormati penata acara yang kami taati. Pertama-tama perkenankan kami ikut di belakang para hadirin wal hadirat untuk memanjatkan rasa tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qauli alhamdulillahi rabbil alamin dinin napa kula sopanjang sedaya ing dalem nika dipun takdiraken kalian Allah saged mengikuti mujadah rubusanah Malang Raya dalam rangka doa bersama untuk keselamatan bangsa dan negara. Sanjungan sholawat serta salam yang seindahnya dan yang setepat-tepatnya kami haturkan ke hadirat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sa'iril anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihimus shalatu wassalam, khususan khusus salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan kami haturkan ke hadirat beliau Sultanul Awliya min awalihim ila akhirihim, khususan beliau mu'alif sholat wa khidiyah radhiyallahu an. Para bapak serta para ibu yang kami hormati, sudah banyak apa yang telah disampaikan oleh Dewan Pimpinan Cabang Malang Raya. Kami tidak perlu mengulang, saya kira semua sudah faham. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Dewan Pimpinan Cabang Malang Raya yang telah melaksanakan tugasnya melaksanakan mujadah rubusanah pada malam hari ini. Untuk itu kami selaku wakil dari Dewan Pimpinan Wilayah Penyiar Sholawat Wahidiyah Provinsi Jawa Timur mengucapkan terima kasih, teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Para bapak serta para ibu yang kami hormati, sebentar lagi kita melaksanakan mujahadah kubro. Jadi kegiatan dari wahidiyah ini mulai dari yaumiyah, usbu'iyah, syahriyah, rubu'usanah, nisfu'usanah, dan acara yang tertinggi adalah mujahadah kubro. Itulah acara-acara dari ini kita gunakan untuk membina para pengamal di daerah-daerah, sekaligus untuk menciptakan kaderisasi kepada semua pengamal, karena semua pengamal oleh beliau diangkat sekaligus sebagai penyiar. Untuk itu marilah kita persiapkan para pengamal kita supaya benar-benar bisa menjadi dai, bisa menyampaikan kepada umat masyarakat jami'al alamin, sehingga tidak terlalu lama para pengamal atau umat masyarakat bisa derek-derek mengamalkan sholawat wahidiyah. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kepada para hadirin wal hadirat, segala kesalahan sekali lagi saya mohon maaf. Dan kami mohon maaf juga kepada panjenengan semua, kami dari Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Jawa Timur belum bisa maksimal membina panjenengan semua, tapi alhamdulillah untuk Malang Raya dan yang lain itu sudah berkembang pesat. Dan kepada bapak pejabat pemerintah, kami mohon titip-titip para pengamal, panjenengan bina, panjenengan dekati para pengamal, karena para pengamal ini juga anak panjenengan. Kami mohon titip supaya benar-benar dibina. Kalau memang ada hal-hal yang kurang berkenan,
monggo diluruskan. Tadi sudah disampaikan kepada oleh Dewan Pimpinan Cabang, penjenengan juga sudah dititipi untuk membinanya. Saya kira cukup itu, segala kesalahan sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa minar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa minal ghazi radhiyan anadhra wal barakah wal karmah. Wassalamualaikum wa'alaikunna warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Kiai Makhrus teriring doa Jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah. Amin. Sambutan ketiga dari tokoh masyarakat Desa Torongrejo yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Asep Mursalin. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Rabbi sohli sodri wa yasili amri wa ahlul utam ilisani yaqohu qawli amma ba'du. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir di tempat yang penuh barokah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya ucapkan kepada yang terhormat DRS Ismail Kabak Kesra Kota Batu, yang terhormat, yang saya muliakan Kapolres Kota Batu atau yang mewakili, yang terhormat wabil khusus Kiai Haji Heru Sujanarto, yang terhormat pengurus DPC PSW Malang Raya, PSW Kecamatan Junrejo, yang saya cintai, yang saya banggakan Bapak Kepala Desa Torongrejo, Bapak Sugeng Santoso. Pertama-tama saya ucapkan ahlan warsahlan marhaban bihudurikum kepada semua jemaah Salawat Wahidiyah. Terima kasih banyak telah hadir, bisa hadir di desa kami, wabil khusus di Kota Batu, dalam rangka mendoakan negara dan bangsa. Mudah-mudahan berkah Salawat Wahidiyah Kota Batu ini menjadi kota wisata yang religius. Mudah-mudahan dapat berkah, berkah salawat, dapat ilmu yang soleh, dapat rezeki yang soleh. Dapat ilmu dan rezeki yang pas. Saya mewakili masyarakat Desa Torongrejo mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila dalam menghormati semua bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian banyak kekurangan dalam
segala apapun. Alhamdulillah, ini bukan kebetulan ya. Sholawat Wahidiyah kan udah berapa tahun tadi, dari mulai 63 berarti udah 57 tahun. Dan baru kali ini bertempat di sini, alhamdulillah. Itu bukan kebetulan, sudah tertulis dari Lauhul Mahfud. Sudah tertulis. Dan semoga bukan untuk hari kali ini saja. Semoga dilanjut ya. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi. Masyarakat di sini, ya alhamdulillah Wahidiyah saya udah sering ngikuti di televisi. Teman-teman juga banyak jamaah yang dari Tumpang, dari mana. Jadi saya ya sering sharing. Intinya semua kan sama mengagungkan Nabi Muhammad. Semoga kita lebih cinta kepada Allah, lebih cinta kepada Nabi Muhammad. Ya Sayyidiya Rasulullah. Semoga dengan beberapa kali tadi diucapkan sholawat, udah berapa ratus, saya tadi ngitung udah agak kehitung ya, baca sholawat, baca Fatihah pun udah berapa. Semoga kampung ini menjadi berkah. Amin. Yang belum melaksanakan belum menuntut ilmu, belum menghadiri sholawat, mungkin belum melaksanakan sholat, semoga mendapat rahmat, mendapat hidayah dengan adanya barokah Wahidiyah. Semoga mendapat berkah kampung desa Tolongrejo, khususnya Kota Batu, diselamatkan, dijauhkan dari semua bencana. Amin. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya ini bukan saya, jadi saya ini spontan, jadi agak ya kalau ada kekeliruan semoga dimaafkan. Wa'alaikum minkum wa bil taufik wal hidayah wa ridho inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Asep Mursalin, teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin. Sambutan keempat dari Wali Kota Batu yang akan diwakili oleh Bapak Dr. Andes Haji Ismail Abdul Ghani, Magister Manajemen Kabak Kesra Kota Batu. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak ada yang tidur ya, tidak ada yang ngantuk. Orang Islam harus semangat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah Allazi arsala rasul rahmatan lil alamin kitab khuddal lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan semuliakan pimpinan wilayah Jawa Timur, selawat penyiar selawat Wahidiyah. Yang saya hormati dan semuliakan pimpinan
penyiar selawat Wahidiyah Malang Raya yang saya hormati dan saya muliakan, Kiai Haji Muhammad Heru Suji Hanarto, beliau sekaligus sebagai Wakil Ketua Majelis Taklim Pusat. Yang saya hormati Bapak Kapolres yang dalam hal ini diwakili oleh Kapolsek Batu. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa beliau adalah orang lama di Batu dan kembali ke Batu. Sekarang beliau jadi Kapolres baru dua hari. Berdiri Pak. Kenal. Ini Kapolsek kita sekaligus mewakili Bapak Kapolres. Yang saya hormati dan saya muliakan Pak Petinggi kalau bahasa kita, Bapak Kepala Desa kita, Bapak Sugeng. Kebetulan saya kenal dekat, sahabat beliau. Alhamdulillah dua periode kedua ini, doa kita semua mudah-mudahan beliau dalam memimpin Desa Torong Rejo ini semoga senantiasa diberkahi oleh Allah. Amin. Diberkahi rahmat rezeki, petani makmur dan kaya, jauh dari penyakit itu, sehingga hasilnya maksimal dan harganya mahal. Amin. Ya, tidak dia Pak Kepala Desa ya, insyaallah. Yang saya hormati dan semuliakan para kiai, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya sampaikan beberapa hal ini, izinkan saya untuk menyampaikan salam hormat Ibu Wali Kota Batu, Bapak Wakil Wali Kota, yang kebetulan beliau mulai hari Jumat kemarin dipanggil ke pusat, sampai hari ini beliau masih di Jakarta. Menyampaikan salam hormat kepada panjenengan semua, terutama kepada pengurus pimpinan wilayah sampai dengan cabang, penyiar selawat Wahidiyah. Beliau bertanya kepada saya pada saat beliau disposisi surat. Kebetulan surat turun dari sekretaris daerah, kemudian saya buatkan nota dinas untuk meminta beliau untuk menjadi bersedia untuk memberikan sambutan. Ternyata pada saat itu beliau mendadak berangkat ke Jakarta. Beliau tugaskan kembali saya untuk datang mewakili beliau. Beliau tanya, Wahidiyah itu pusatnya di mana Pak Ismail? Beliau tahu Wahidiyah tapi pusatnya di mana? Saya alhamdulillah karena sering mengikuti, sering mendengar dan saya melihat, saya kasih tahu langsung beliau, pusatnya di Jombang dan Kediri. Karena memang kita harus tahu sentral santri itu ada di Jombang, ada di Kediri, walaupun di tempat lain ada. Bapak Ibu, saya lahir di Bima, Nusa Tenggara Barat, 30 tahun di Kota Batu. Insyaallah tahun ini saya pensiun di pemerintah daerah, mudah-mudahan Allah masih berikan sehat. Amin. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pada malam hari yang penuh barokah ini kita didatangi oleh pengurus pusat, pengurus wilayah sampai dengan pengurus daerah, penyiar salat selawat Wahidiyah. Subhanallah, barokah Allah, rahmat Allah. Mudah-mudahan silih berganti datang ke tempat kita ini, ke Desa Torong Rejo, kemudian masyarakat Kota Batu. Semoga senantiasa Allah mencabut bencana musibah yang ada di kita, diturunkan Allah Subhanahu wa taala keberkahan dari langit dan bumi untuk masyarakat kita dan masyarakat Kota Batu dan Indonesia. Kita bangun Indonesia melalui kota kecil, melalui desa. Kota, wilayah kota berada di tengah desa adalah Kota Batu, kota wisata Batu. Tidak ada pemerintah kota yang ada di tengah desa kecuali Batu di Indonesia. Tepuk tangan Bapak Ibu hadirin yang mulia. Penduduk Kota Batu, perlu saya sampaikan kepada jamaah Wahidiyah, lebih kurang 213 ribu sekian penduduknya. Terdiri dari 3 kecamatan, Bumi Aji, Batu dan
Jun Rejo. Kebetulan Torong Rejo berada di wilayah Kecamatan Jun Rejo. Jadi perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin, terutama jamaah, batu ini 10 tahun yang lalu kita masih punya PAD, artinya pendapatan asli daerah kita hanya 7 miliar. Sekarang alhamdulillah kita sudah di atas 100 miliar, bahkan PAD kita sekarang 1 triliun. Subhanallah, dibagi 3 kecamatan, maka kepala desa kaya-kaya, tidak mau jadi lurah. Tidak mau jadi kelurahan, ini Pak Sugeng ya. Tidak mau beliau jadi Pak Kiai Heru dari Bangil, harus paham betul ini. Batu ini 3 kecamatan, dananya alhamdulillah untuk rakyat, untuk masyarakat, maka kaya-kaya masyarakatnya dibanding pejabat-pejabat yang ada di pemerintah. Tapi alhamdulillah barokah Allah, doa restu dari jamaah Wahidiyah, mudah-mudahan keberkahan silih berganti datang di kota wisata Batu ini. Jangan berpikir ini sudah malam, masih pagi kita. Kalau orang beriman kepada Allah, yakin ini masih pagi. Sebentar lagi jam 2, jam 3 Allah turun. Siapa yang bangun, bangkit, menjemput Allah. Kadang-kadang Allah menunggu kita, kita belum bangun. Ini Pak Kiai dan saya bukan seorang ulama, seorang kiai, ya, seorang mewakili pemerintah. Tapi dalam sebuah hadis itu, Allah turun di sepertiga malam, tapi kita masih tidur, Allah sudah turun. Kata Allah, mana hamba-hamba yang aku ciptakan ini, bangkit atau tidak mereka ini? Ini masyarakat kota wisata Batu, mari kita bangkit berdoa agar dijauhkan Allah musibah dan Allah turunkan keberkahan dari langit dan bumi untuk kota Batu. Amin Allahumma amin. Bukan ceramah ini, saya menyampaikan sambutan ibu. Ibu menyampaikan pesan pada jamaah Wahidiyah, mari kita bangun, bangkit rakyat kita, masyarakat kita, sama-sama berdoa, sama-sama berjuang di mana saja kita berada. Jamaah Wahidiyah yang ada di kota Batu, mari kita kerja bersama-sama, bangkit bersama-sama membangun kota wisata Batu. Mari jangan buat imit kota Batu dulu. Ya, saya masih ingat, saya 30 tahun ini, saya tahu persis Batu. Masih kecamatan, belum ada perumahan, belum ada rumah, masih hutan. Ya, masih hutan, rumah masih dihitung sekian kita. Dulu Batu, orang masuk Batu tidur dianggap bahwa Batu adalah tempat maksiat. Tapi Allah Subhanahu wa taala turunkan hidayahnya, maka sekarang subhanallah, bangkit Batu menjadi masyarakat yang luar biasa. Dari 7 miliar menjadi 1 triliun. Ini akibat dari rahmat Allah turun karena doa Bapak Ibu semuanya. Nah, pesan Ibu Wali Kota, mari kita bangun bersama, bangkit bersama, jaga bersama lingkungan kita. Diawali dengan rumah tangga kita masing-masing, kata beliau. Seorang ibu, kata beliau, adalah tiang negara, kata Ibu Wali Kota. Pak Ismail sampaikan salam saya kepada seluruh ibu-ibu. Beliau sayang dan cinta kepada ibu-ibu, dan beliau bangga kepada bapak-bapak yang cari nafkah, kata beliau. Tidak ada bapak, kita tidak bisa punya apa-apa, kata beliau. Itulah Ibu Wali Kota pesannya. Pesan terakhir beliau, beliau menyampaikan bangga dengan kehadiran jamaah Wahidiyah di kota wisata Batu ini. Kaget beliau. Saya sampaikan 5-6 tahun yang lalu pernah ada pengajian di Sumber Berantas, lapangan Sumber Berantas, dihadiri oleh puluhan ribu. Saya masih ingat betul saat itu. Dan beliau tanya, kira-kira di Torong Rejo seperti itu Pak Ismail datangnya? Insya Allah kita doakan aja Bu. Insya Allah. Di salam terakhir beliau, salam hormat kepada seluruh pengurus Wahidiyah, beliau menyampaikan salam hormat dan terima kasih. Insya Allah organisasi Islam ini, itu kan tujuan kita kan hanya Allahnya satu, kata ibu, nabinya satu, tidak ada selain Nabi Muhammad kan, tidak ada ya Bapak Ibu, kata Ibu Wali. Coba Pak Ismail, Allah satu, Nabi satu, di mana bedanya? Tidak ada bedanya. Semua tertuju kepada sana induknya. Mari kembali kepada hati, kata ibu. Hati kita mari tenangkan, mari kita jadikan semua kita menjadi orang yang saling membantu,
saling mengoreksi, saling tegur sapa, kasih sayang, maka turun rahmat Allah. Mungkin itu yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ingin menghormati Ibu Wali Kota dan terima kasih kepada seluruh pengurus Wahidiyah. Mudah-mudahan Wahidiyah tetap jaya. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Ismail Abdul Ghani, Magister Manajemen, teriring doa Jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah. Amin. Hadirin hadirat yang kami muliakan, sampailah pada acara keenam Kuliah Wahidiyah yang akan disampaikan oleh beliau, Bapak Kiai Haji Heru Suji Harnanto, Sarjana Pendidikan, Wakil Ketua Majelis Tahkim Pusat, penyiar Salawat Wahidiyah. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bifadli rabbina walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam rabbun karim
wa anta dzulkhulqin azim. Fashfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah. Wandur ilayya sayyidi binadro musillatil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para kiai, tokoh masyarakat, wabil khusus kepada romo kiai Kiai Makhrus dari Dewan Pimpinan Wilayah Majelis Tahkim Wilayah, Romo Kiai Abdul Fatah, tokoh kita, kepada Romo Kiai dari Majelis Tahkim maupun Dewan Pimpinan Malang Raya yang saya taati dan saya muliakan, kepada pemerintah daerah Batu yang dalam hal ini diwakili beliau Abah Haji Ismail Abdul Ghani selaku Kabak Kesra Kutam Batu. Tadi saya baru kenal, tapi seperti sudah lama kenalnya, gayeng banget. Dari Bima yang saya muliakan, Bapak Bapak Kapolsek atau dari Kapolres, Komandan ya, Bapak Kepala Desa, Bapak Kiai yang mewakili tadi, yang saya hormati, saya muliakan. Hadirin wal hadirat, masyarakat daerah sini, Torong Rejo, minal muslimina wal muslimat yang saya muliakan. Kangge memanfaatkan waktu ingkang wonten mengenai uraian tasyakur serta sanjungan solawat dan salam, saya makmum kepada ibu penata acara yang saya taati. Muga-muga anggen jenengan hadir pada acara Rubuh Usanah di daerah Batu ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga hadir jenengan ini dalamnya ini, kalau membangun rumahnya bagus walaupun tingkat, tapi membangun dalam yang mengisi bangunan lahiriah ini, ini akan lebih bagus dan lebih ditingkatkan. Tadi disebut revolusi mental dari ibu wali kota hati. Ya. Hadirin yang saya muliakan, hati ini tidak ada bedanya dengan jasad. Ibu kalau diberi makan, bapak diberi makan satu kali sehari, loyo apa enggak itu? Secara umum ya, loyo. Idealnya berapa? Tiga kali. Satu hari kalau kurang kita memberi makan, jasad kita ini lemah, pak. Apalagi berhari-hari tidak makan, tidak akan terjadi aktivitas yang andal. Itu jasad. Begitu pula halnya roh manusia. Kalau roh manusia itu tidak diberi makanan, ya lemah, bahkan bisa mati. Gitu. Maka
Maka wajar banyak orang sehat tapi tidak bisa berbuat baik karena rohnya sakit, tidak pernah diberi makan. Sehat semua ada, rumah mewah, uang banyak, tapi untuk berbuat baik berat. Tanda rohani itu sakit. Kalau rohani itu sudah kuat, sehat, malam bagaikan pagi, menjemput makanan di malam hari karena sehat. Kata beliau Aba Ismail, bangun, kan ada makanan rohani yang harus didar, ditelan. Padahal orangnya sakit, kurus, tapi cakang, malam hari datang tahajud, zikir, baca Quran, mujahadah, baca solawat, sehat. Jadi yang hadir ini sehat lahir batin apa lahirnya saja? Ini hadir-hadir. Ini yang mari kita koreksi saja. Saya ingat ada filosofi, filsafat, ya. Ibnu Sina. Ibnu Sina itu kalau tidak salah lahir dari di daerah Afghanistan. Orang Barat nyebut Avicenna. Itu filsafat Islam, filosofinya tinggi. Diakui kali wong-wong Barat diakui. Saking alimi. Nama aslinya Abu Husain bin Abdullah. Mulai kecil sudah hafal Al-Quran 30 juz itu. Ribuan hadis sudah hafal. Pindah ke kota hanya satu. Dia tidak puas dengan ilmu. Sehingga beliau mengatakan, ilmu itu mesti manfaat. Ilmu nopo mawon. Bila ilmu itu ya kurang manfaat, bala ilmu, apa bala itu? Ujian. Adalah yang punya ilmu tidak punya akhlak, tidak punya adab. Niku cilokone ilmu. Wong pinter kok gak duwe tata krama, itu ciloko itu. Jadi balae ilmu itu yang punya ilmu ndak punya adab. Ganti tata krama. Beliau tuh mencari guru-guru sampai ke luar negeri. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Di Al-Qur'an pun Gusti Allah perintah. Maka bertanyalah kamu, meguru marang ahli zikir. In kuntum la ta'lamun, jika kamu sekalian tidak mengenal, tidak mengerti, tidak mengetahui. Wongkon golek guru. Lu beliau itu melaksanakan. Akhirnya Ibnu Sina ini menemukan filsafat masalah roh jiwa. Ya mungkin ini saatnya pembuktian filsafat Ibnu Sina ini benar. Ya hari ini. Tentunya akan ada profesor-profesor Islam yang akan menyelidiki. Beliau Ibnu Sina menggolongkan jiwa ini kan tentu. Ya kita nanti yang di mana, gitu? Tergolong yang mana? Jiwa manusia itu dibagi tiga, nurut ahli filsafat Ibnu Sina atau Avicenna. Satu, jiwanya seperti tumbuhan, pasif. Makan, ya, berkembang, beranak, bertumbuh, berkembang biak. Niku jiwa
tumbuhan ono telu. Makan, tumbuh, berkembang. Pari, makan, tumbuh, berkembang. Yang nomor dua, jiwa jiwa hewan. Ada dua, menurut beliau. Jiwa hewan itu adalah bergerak, menerkam. Jadi bergerak, aktif, menerkam. Itu hewan. Kalau manusia hanya satu, berpikir dengan akal. Itu jiwa manusia. Beratus-ratus tahun ini ketok ya saiki. Beliau mengatakan dari unsur tumbuhan, hewan dan manusia itu ada dalam tubuh, ada dalam jiwa bapak, jiwa ibu, jiwa saya. Mana yang dominan, ya itulah corak jenengan akan terwarnai. Jadi menungsa niku kalau sing kuat iku kewane, manusia sifatnya kaya kewan. Lek bungkusnya manusia, tapi jerone tetep menungsa karena bergerak menerkam. Nah kita yang mana? Hari ini kita bongkar rahasia-rahasia itu. Ada manusia tapi jiwanya seperti ternak. Yuk akeh. Ternak itu sapi, kerbau. Maka walaupun kita memegang Al-Quran, memegang agama, memegang sawat wahidiyah, tapi kalau jiwa binatang itu menguasai diri manusia, bungkusnya manusia, tapi akhlaknya lebih seperti binatang, balhum adul, bahkan lebih rendah dari binatang. Wangi api, cuma akhlaknya seperti binatang. Sapi. Balhum adul, bahkan mereka itu lebih rendah dari binatang. Lu kok iso? Kita selidiki ilmu itu. Ada sapi di hutan, sifatnya bergerak, menerkam, bergerak, lapar, sing ono yo dipangan, mbuh gumek sapa, mbuh halal apa haram, sing penting ada dimakan, itu sapi. Lembu. Tapi lembu di hutan, di habitat itu punya keistimewaan, bukan punya, punya satu ciri, lek warek mandek. Sapi mangan warek mandek mulih. Tapi kalau sapi itu menguasai jiwa manusia, walaupun memegang agama, walaupun berdiri di mimbar, di mimbar disebut Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Heru, itu kan bungkus. Oke. Okay. Tapi jiwanya lembu di hutan enggak sampai 1 hektar pulang. Tapi kalau yang namanya Heru ini, Muhammad Heru, jangankan 1 hektar, 1000 hektar habis. Karena lembunya tidak di hutan, tapi ada di jiwa manusia. Ternyata benar Ibnu Sina. Kalau Ibnu Sina mengatakan lebih balhum adol, bahkan lebih besar, lebih berat, lebih rendah daripada lembu. Sampai saya melihat aspal saja hijau itu, saya makan itu. Tapi manusia makan aspal, manusia makan batu. Manusianya tetap mulia. Jiwa hayawan ini yang menguasai jiwa. Itulah Imam Ghazali menyebut nafsu sabuliyah. Jangan-jangan saya sendiri nih
Bukan hanya janda, pasti ini saya sendiri. Ini yang sabu, yang bahimia, bukan sabu ya, bahimia. Beliau mengatakan, Ibnu Sina itu ngoreksi. Ketika dikoreksi, mungkin jangan-jangan ada binatang galak. Ternyata filosofinya Ibnu Sina benar hari ini, dibuktikan benar. Anak-anak kita, bahkan diri kita, kejangkit. Apa kejangkit itu? Ya, berupa jiwa binatang bergerak menerkam. Kalau itu lembu seperti itu, ini adalah galak. Apa galak? Harimau. Bangsa ini mungkin virus itu, katanya virus corona seperti itu hebatnya, mati selesai. Tapi kalau ini berlanjut sampai di akhirat, bangkit dari kubur, kalau itu menguasai jiwa, bangkit dari kubur wajah berubah, bukan manusia. Ya mungkin saya diundang seperti ini, tahun-tahun besok wajahnya bukan manusia, karena di dalam ada binatang, jiwa-jiwa binatang tadi. Oke ya. Harimau, harimau kan galak ya. Tapi mboten wonten macan, padha mangan macan ini orang ono kalau yang di sana. Tapi kalau macan di sini, padha islami bentrok, padha bangsa Indonesia ini bentrok rebutan menang ini ono macan itu. Padahal ilmu pendidikannya kita pegang. Tapi jiwanya yang tidak terdidik, akalnya yang terdidik, tapi jiwa belum terdidik. Ya, ini banyak mahasiswanya ya. Ada kan kuliah umum gitu aja ya. Bapak, kalau virus sabu iya, bukan virus corona ya. Corona di Wuhan, Wuhan. Virus itu banyak yang mati. Sekarang itu virus sabu iya. Menawi virus sabu iya itu menguasai manusia, balhum adol, bahkan mereka lebih rendah daripada aslinya. Macan seperti itu. Orang ono macan tego mateni mboi, mboten ono. Tapi kalau manusia, ibunya sendiri, ayahnya sendiri, gara-gara tidak diberi uang, gara-gara minta tidak dituruti, manusia sudah berani membunuh orang tuanya. Kalau itu sudah kelompok, bangsanya, pemerintahannya membangun, dirusak secara kelompok. Kelompok-kelompok manusia yang memiliki nafsu sabu iya bergerak menerkam, negara ini dewe berani diacak-acak. Mestinya NKRI ini melindungi jenengan hidup berbangsa dan bernegara, tapi tidak puas, ingin diajak-ajak, karena jiwa kita ada seperti itu. Oke. Ini jawaban filosofinya Ibnu Sina tuh benar hari ini. Banyak manusia, di mana manusia ini berjiwa binatang ternak, semuanya dimakan. Orang merudui dimakan. Karena yang dimakan binatang ternak itu hijau, rumah katut ketok hijau, watu ketok hijau dimakan juga. Kan paham tau maksud saya? Tidak usah diteruskan. Hari ini sudah terbukti. Yang binatang galak, banyak manusia sudah begitu seperti harimau. Tapi harimau tidak pernah membunuh sesama harimau. Tapi kalau virus itu masuk ke jiwa, bangsa ini akan seperti itu. Maaf Abaji Ismail. Inilah PR pemerintah daerah, mencari injeksi serum, obat penangkalnya penyakit-penyakit
virus bahimia, virus sabuia, virus sifat-sifat khayawannya. Ini pemerintah harus mencari bersama ulamanya. Kalau virus corona, pemerintah dengan ahli kesehatan, pemerintah dengan orang-orang yang ahli untuk menemukan injeksi penawar. Tapi kalau hubungan virus rohani bahimia seperti bahan sekarang, katanya kalau ada koruptor dihukum mati, tidak jera, bunuh saja virusnya, nanti men diem sendiri, mestinya gitu. Bukan orang yang kena penyakit dibunuhi kabeh supaya selamat, tidak, bukan suatu solusi. Ono wong loro cekak nurat dibunuh, tetap selagi virus itu berkembang akan muncul generasi-generasi baru seperti itu. Maka solusinya cari penyuntik virus itu. Ini kan viral, booming ya, virus corona. Sekarang saya viral kan virus bahimia, virus sabuia, si gimana nanti yang lebih parah, virus anania. Ini anak-anak kita mahasiswa. Jadi Ibnu Sina menyatakan jiwa manusia ada, jiwa itu ada tiga, jiwa tumbuhan, jiwa binatang, jiwa manusia. Jiwa manusia itu menggunakan pikiran intelektual, gitu loh. Maka anak-anak kita tidak boleh bodoh, pikiran harus kita kembangkan. Bahkan Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dengan pikiran, dengan intelektual, Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kita dan mengangkat orang yang diberi ilmu ini. Ya. Jadi Bapak Ibu bantu pemerintahan kita. Kalau virus corona begitu hebatnya, dunia geger, mengapa virus-virus yang merusak tatanan berubah hayawan yang ada di hati yang disampaikan oleh Avicenna, Ibnu Sina, kok belum ada orang bingung? Padahal kita kejangkit saben dino. Ya jangan-jangan saya sendiri. Ada anak berani dengan orang tua itu tumbuh virus bahimia. Wombok iku diwaneni sing ngetokno, iku adalah virus. Ya. Makanya pembangunan di bidang jasad itu lebih begitu sulit tapi mudah, tapi dibandingkan pembangunan untuk menginjeksi rohani itu lebih berat. Saya ngajak filsafat dulu. Hadirin, ini nurut Ibnu Sina, ada virus lagi yang lebih berat tapi manusia tidak tahu. Menungso ilang menungso nih, karena virus ini. Menungso dadi dosa muka wani marang Bathara Guru, ya sebab ini ki. Manusia berani dengan Tuhannya karena virus ini. Apa itu? Anania. Virus anania itu muncul sebelum manusia ada di dunia. Jadi kalau ditanya anak-anak mahasiswa, virus tertua yang menghancurkan manusia itu apa? Virus corona baru, virus mer yang baru, virus-virus banyak ya, cacar juga zaman Alec itu ya, Edward Jenner itu penemunya. Tapi ada virus pertama kali ada di dunia. Mestinya ini yang harus tahu dulu. Virus itu disebut anania, keaku-akuan.
Jadi virus anania itu diciptakan oleh iblis. Kalau virus mer itu konon dia kelelawar, ular, anjing yang dimakan itu. Tapi kalau virus anania dari iblis. Lah tanda-tandanya gini, anak-anak. Orang kalau kena virus bahimia hanya sifatnya seperti binatang, bukan sifat lahir. Kalau sifat lahirnya sopan, santun, tapi sifat batinnya seperti binatang, serakah, medit. Ono sing medit ae. Dan nabung di sewa ndak. Itu medit itu lek ati sih. Wong ganggu wong tuane kok. Maaf. Ini blak-blakan ae. Dunyo wis koyo ngene akeh balak ya. Dan nabung di sewa ndak. Dan nabung sedekah untuk ibu bapak itu. Ya tahu tapi ndak diisi. Tapi kalau rokok ndak pernah hilang. Tidak pernah lupa, medit itu. Medit sampai uang itu andai. Kan pada dulu dia bawa, masa bawa itu ngiling lagi. Saya sendiri juga lupa, saya sendiri juga medit juga sama. Sabuk iya, kejam. Ya. Sifat sabuk iya itu kejam. Pembunuhan, penganiayaan, tidak ada keadilan, hukum tidak adil. Itu karena sabuya. Yang kuat menang, yang kaya menang. Itu sabuya. Tapi kalau anannya itu menjangkit jenengan kabeh, gak peduli kula celuk kiai, gak peduli wahidiyah di wakil majelis takin pusat, malah pusat. Itu hanya label bat, lahirnya hanya capnya. Tapi dalamnya anania, anania itu adalah melupakan diri manusia. Pokok lek ono menungso kena penyakit anania, manusia tuh lupa dengan dirinya. Enggak tahu dengan dirinya. Saya tahu ini saya. Bukan itu. Anania ku ngelalek no awal. Ternyata Allah sudah memberikan firman-Nya dalam surat Al-A'raf ayat 11. Anak-anak bisa lagunya Habib Syekh Man Ana. Adik-adik. Apa maknanya? Tapi filosofi di dalamnya harus dipelajari. Anak-anakku mahasiswa. Kalau anak SD menyanyi sambil seneng gak apa-apa. Tapi kalau sudah tingkat mahasiswa, lagu itu harus dimaknai, dipahami dalam diri. Man ana, man ana, man ana laulakum. Siapa diriku? Siapa gerangan diriku? Man ana laulakum. Siapa diriku tanpa engkau guru? Tanpa panjenengan guru-guruku. Artinya untuk mengenal jati diri harus ada injeksi anania dari seorang guru. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau anania ini sudah masuk ke dalam jiwanya, tidak akan masuk surga walaupun kita ahli ibadah. Karena anania itu lupa, sehingga timbul perasaan sombong, sehingga perasaan aku. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Rawahu Muslim. Siapa orangnya? Di dalam hatinya ada sedarah aku, sehingga merasa aku lebih dari orang lain, dibawa mati, tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak pernah ini diajarkan. Dibaca iya. Itu hadis.
Maka man ana di sini ada di Al-A'raf ayat 11. Siapa diriku ya Allah? Guru, tunjukkan siapa diriku. Diantar oleh guru, lihat master plan-nya di Al-Qur'an. Al-A'raf ayat 1. Walaqad khalaqnakum, 1. Kalau kamu adalah ingin mengenal dirimu, sungguh engkau kuciptakan. Kuciptakan dirimu. Dimaknai kamu itu asalnya ora ono. Kamu itu asalnya tidak hidup. Kalian itu asalnya tidak ada apa-apanya. Kuciptakan engkau. Ini harus masuk ke dalam jiwa. Ojo timut leken oleh ngono aku iki adalah ciptaan. Masa ciptaan iso berlari? Masa ciptaan iso mencipta? Masa ciptaan merasa bagus? Yang namanya ciptaan adalah tidak punya kemampuan. La haula wala quwata. Di sini saja kita tahu ada penyakit. Kita merasa mampu, kita merasa kuat, mampu ibadah, mampu mujahadah, kuat iso nangisi dosa, mampu iso haji, mampu duwe ilmu. Oh, itu Anania itu. Ngaku-ngaku rame lunduwe itu. Ini kepengin munggah swarga. Mujahadahnya sudah berpengaruh ke situ, apa sih pancet, apa tambah nemen oleh mujahadah, akhirnya tambah perasaan, mau aku lebih apik, dijangkung Rasulullah, dekat dengan Allah, tambah bahaya. Jadi pengamal wahidiyah sudah belajar ilmu ke dalam ini. Ru'yatul kurbi bu'dun, memandang dirinya sudah lila-bila, jauh koroh, jauh-jauh Al-Hikam dilihat. Memandang dirinya punya kemuliaan bu'dun, jauh. Yang mulia adalah sang pencipta. Itu tauhid. Ru'yatul kurbi bu'dun, merasa saya ada di wakil ketua majelis taklim pusat bu'dun. Itu hanya penempatan lahiriah, hatimu yang penting. Jangan termakan virus anania. Satu. Walaqad khalaqnakum, dan sungguh kuciptakan kalian. Berarti kita tidak ada apa-apanya. Summa sawarnakum, kemudian engkau kuberi pepaes, kuberi asuris, kuberi akal, kuberi wajah yang bagus. Takai akal engkau. Yang tadi kata Syekh Ibnu Sina Avicenna, manusia itu punya jiwa berpikir intelektual. Diberi itu sehingga manusia napa melihat. Summa kulna lil malaikatis judu li adama. Buareng wis dipaesi, dikai akal, dibentuk oleh Allah. Summa, summa kemudian Allah berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, karena dia ciptaanku, karena dia memiliki akal. Maka orang berakal itu mulia. Tapi akal tidak dipakai, hanya marah, emosi, sabu'iyah, bahimiyah, anania. Wah, tidak ada apa-apanya manusianya. Karena mulianya manusia itu diberi akal. Akal yang mana? Apa akal yang pinter seperti ini? Udah tidak. Akal yang menjurus kepada akhlak. Karena ujung dari semua ilmu adalah akhlak. Kemudian Allah mengatakan, sujudlah kepada Adam. Malaikat itu tahu, sujud semua. Illa iblis lam yakum minas sajidin. Kecuali iblis. Ini virus pertama kali muncul. Sebelum dunia ini ditempati, sudah ada di surga. Karena iblis membawa virus, aku orang sujud kepada Adam. Ditanya, opo aku kok gak gelem lakoni perintahku, nolak perintahku. Ma mana aka Allah tasjuda
idh amartuk, mengapa kamu enggan melaksanakan perintahku iblis, padahal kue wulung pulai wutau nonot suargot tak kek rohmat mimpin para malaikat, mengapa kamu tidak sujud pada Adam padahal tak perintah? Jawabnya satu, virus masuk ke dada iblis, ana. Man ana tadi ya, ana, aku ana khairum minhu, aku itu akan lebih baik daripada Adam ya Allah. Bapak merasa luwi apik timbang wong liya ping pira? Tanda-tanda orang merasa baik itu mudah mencela. Tanda-tanda orang merasa baik itu mudah menfitnah. Tanda-tanda orang hatinya tertanam virus anannya itu mudah untuk ghibah ngerasan. Ana khair minhu, aku lebih baik daripada Adam. Virus itu muncul di surga, maka Allah mengatakan di surga iki steril, ora ono kejelekan, ora ono sifat-sifat sing ala. Lek kowe ono swarga nggawa virus ana nuduno iblis, saat itulah iblis terusir walaupun sudah ada di surga karena bawa virus ana. Lek sing kena virus corona ya Abah Ismail, mahasiswa di bawah, sekarang sudah dibawa pulang, ada di Batam, cuma diinjeksi, dikoreksi, kalau kamu kena virus corona tidak boleh masuk, gak boleh masuk nang Jakarta karena diobati dulu. Tapi kalau di surga, kalau kamu ada virus anania, bukan gak boleh masuk, keluar kamu dari surga selamanya. Udah hati-hati virus ini, tapi gak ada orang peti belas itu. Kita tidak takut Pak Yai, masih nyalah nuwong bener gak bener kawan, gak takut belas kendel ya, ngenyek uang ya kendel, nyalah nuwong ya kendel. Lu ini tugas panjenengan pemerintah mencari solusi obat ini, karena bangsa ini baik bukan hanya karena jasadnya, bukan karena hanya ilmunya, yang paling utama dari jiwanya, apa yang disampaikan Ibu Wali Kota tadi. Saya kan nambung. Sudahlah taruh anak-anak sarjana, taruhlah ahli-ahli ekonomi, taruhlah ahli-ahli hukum di Indonesia. Tapi kalau hatinya jahat, tambah rusak. Sing korupsi itu ahli ekonomi apa ahli SD? Tidak tahu. Gak usah bahas itu. Cuma kita punya analisa. Analisa ini untuk sebagai terapi oleh ngono sing diobati tutup wonge sing dipenjara saja, tapi virusnya harus dimatikan. Ribuan orang-orang bersalah koruptor narkoba sampai dihukum tembak tidak akan menghabiskan, menyelesaikan masalah kalau virus-virus itu tidak diinjeksi lebih dulu. Bunuh orang-orang yang narkoba akan semakin banyak karena virusnya dibiarkan. Bukan salah pemerintah, karena pemerintah tidak tahu cari obatnya di mana gitu loh. Lejenengan, maaf, sholawat wahidiyah diturunkan ini sebagai pembersih jiwa dari virus-virus itu. Ya maaf. Lo kok tahu? Oh, beda. Saya tanya ya. Urusan lahir dengan urusan isi beda cara memandangnya Pak. Ini filsafat ini. Saya tanya ya. Kalau panjenengan melihat yang saya pegang ini, ojo ndelok isine. Ndelok bungkuse. Saya memegang apa ini? Gelas. Itu lahir boleh dilihat. Urusan lahir, oh itu baik, boleh. Tapi kalau urusan batin tidak boleh dilihat dengan mata. Bukti. Ini ya, komandan saya tanya. Komandan mengetahui ini gelas, berarti
komandan, Pak Lurah, Abah, Pak Yai, mripate melek karena tahu. Tapi kalau soal isi, saya tanya, kira-kira isinya apa, komandan? Teh? Jai? Pak Lurah? Jai? Saya setuju jai. Tapi tidak menjamin kalau isi tidak boleh dilihat. Loh, Pak Kiai, kalau melihat isi bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, jai. Paham? Rasa ini, mata batin untuk melihat rohani. Hanya hati yang melek yang tahu akan kesalahan diri. Dokter itu mengobati penyakit lahir. Tanya pada dokter, dokter saya sakit. Oke, lihat ya darahnya. Tunggu, oh iya bapak sakit, ini ada virus-virus yang berhubungan dengan liver. Bapak harus banyak disuntik injeksi albumin. Dokter tahu, karena penyakitnya penyakit lahir. Bisa dipahami? Terus bapak kok sering lemes, ngantuk, ke dokter. Si lihat dicek darah. Loh bapak, kadar gulanya itu apa di atas 400? Mulai besok kurangi gula, banyak minum air putih, olahraga yang banyak, obatnya ini metformin, glimepiril. Kok ro? Karena saya juga kena kencing manis. Gitu loh. Oke? Coba tanya dokter, dokter saya ini sarjana, saya ini ahli Al-Quran, mengapa saya jahat? Kak Iso, saya juga jahat, paling gitu. Berobat kemana kalau gitu? Cari di mana? Al-Quran. Siapa yang ahli Al-Quran? Al-Quran ada yang ahli memang apal, ada yang Al-Quran memang ahli seperti Rasul, seperti ulama-ulama dalam makna dan kandungannya dia paham. Makanya ulama ada dua, ulama ahlul fikri, bab hukum paham, apal Quran dia. Tapi kalau sudah ulama ahlul kasfi, sudah sulit di akhir zaman ini. Paling banter sampan saya wurui, engkau lek panjang mocong muka suargo, itu paling banter. Kalau ulama ahlul kasfi tidak. Contoh, biar nanti ini jadi penyiaran. Mengapa wakidah disiarkan? Mengapa ya sayyidi ya Rasulullah? Ini permasalahannya. Karena kita tidak paham. Misal, ini milik saya. Ini milik saya lagi ya. Milik saya banyak. Ada undang-undang. Bapak-bapak siapa yang suka ini surga, yang suka ini pahala, yang suka ini bidadari, jawabnya semua dong. Ini bisa gambarkan, misalkan ini surga, bidadari, pahala, ini misalkan, ini milik saya. Ulama ahlul kasfi itu kalau membimbing gini, kamu ingin surga? Iya kiai. Kamu ingin diampuni Allah? Iya kiai. Kamu ingin selamat dunia akhirat? Iya kiai. Kalau saya kan enggak, baca istighfar. Kamu ingin surga? Haji. Kalau mabrur, kamu balasannya adalah surga. Tapi kalau orang ulama ahlul kasfi enggak begitu. Ini di akhir zaman, ini harus dibongkar rahasia-rahasia ini. Bapak, ibu, ingin surga? Ingin dunia akhirat, apa yang bapak lakukan? Actionnya itu apa? Apa datang zaman ambil? Apa yang dari sana lari ambil? Apa yang bapak lakukan kalau menginginkan ini milik saya? Ayo berpikirlah. Orang datang lari-lari diambil, boleh. Dari jauh, dari belakang itu, oh, memang menginginkan. Tapi kalau ulama ahlul kasfi, kalau kamu menginginkan itu,
pertama kali kamu harus datang madep di sini. Oke. Temonono madep. Lek wis madep gawien akhlak adab. Lek wis madep sing duwe aja rumangsa pinter ana ngarepe sing duwe. Lek wis madhep sing duwe aja ndikte karo sing duwe. Itu ulama kasfi, alul kasfi. Kalau kamu sudah madhep kepada sing duwe, rumangsa elek. Aja akeh omong nunduo rumangsa dolim tadzalul rendao. Engko lek wis diterima dikekno dhewe iki lho. Iki lho, itu bimbingan ulama ahlul kasfi. Dari mana dasarnya ulama itu? Dari sholat. Dari sholat. Dioncek itu kalau sholat. Ada yang namanya muahadah, mengingatkan. Bapak sholat, ibu sholat, apa yang bapak baca awal dari surat Iftitah? Kabiro walhamdulillahi kasiro, memuji dulu, wasubhanallahi bukrota wasila. Yang kedua ini sing gak iso karena ndak ana gurune, ini wajah tu wajhiya lilladzi fatoros samawati wal ard, kulo madep dateng jenengan Gusti yang menciptakan langit dan bumi. Coba dipikir, kan bohong, kan goro. Mengapa kok gak ndang berobat? Engko obate teko kok ditolak? Maaf ya, kalau obatnya datang coba, karena urusan rohani tidak boleh dilatah apa wakil dia. Minum dulu baru tahu. Gini ya, sungguh kuhadapkan diriku kepada Engkau ya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Lu ilmune madhep itu ndak ana sing ngurui terus pundi? Meguru sapa? Mencari ulama yang nonton arti seperti itu. Kalau sudah sulit langsung kepada Rasulullah. Walau anna idzalamu anfusahum, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. An-Nisa 64. Catat. Tegak lali. Sekiranya umatmu kekasihku Muhammad, mereka itu datang dengan membawa kedoliman, dengan membawa dosa-dosa besar, mencari jalan buntu untuk madep gak iso, penyakite ati tambah nemen, sehat mung lahire tok jerone kena kanker-kanker anannya orang roh. Jauka datang kepadamu. Kalau zaman Rasul sahabat mengalami kesulitan datang langsung. Kalau Rasul sudah tidak ada, sudah wafat, yang datang adalah jiwanya dengan solawat, itulah istidor, merasa bersama Rasul. Sing paling gampang ya Sayyidi ya Rasulullah, bukan minta pada Rasul, ngelaksanakno ayat jauka sambil merasa dosa, sambil merasa gak mampu khusyuk, sambil merasa elek. Lah iki sing digowo wong adem nang Gusti Allah ambek medhi ngkerang, ambek ngadem nang Gusti kok pamer amal, ngadep nang Gusti Allah kok pamer mujahadah. Mulane gak mandi-mandi. Tadalu praktekno tenanan. Ya. Jadi seperti itu. Jauh kan fastaghfirullah dengan merasa dosa, mohon ampun pada Allah. Di situ diterangkan ayat 64 surat An-Nisa. Fastaghfirullah lahumur rasulu, dan Rasulullah memohonkan ampun, memohonkan hidayah.
karena hubungan batin umat dengan nabinya, umat dengan pimpinannya, umat dengan gurunya, umat dengan pembimbingnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Sayyidi ya Rasul, hubungan rohani ditenggelamkan dalam jiwa, leken ojo mung lambine tok. Ya Sayyidi, dirasakan. Sambung dengan Rasul karena ada Nur Muhammad, akan menyatu dengan nur sentral yang ada. La wajadullaha tawwabar rahima. Niscaya kita akan menemui Allah, diampuni dosanya, bahkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara selawat dan istidor. Wong istidor itu biasanya gampang nangis, kan merasa bersama Rasul. Mulane ana kanca-kanca ana wong maca selawat dia nangis, jangan komentar, diam itu lebih baik. Karena kita tidak tahu hatinya, mangku dipraktekno to. Apa ini? Karena nampak jahe, jahe, tapi belum belum yakin karena hanya akal ilmu. Tapi kalau sudah diminum baru yakin. Kalau ada orang melakukan perbuatan ibadah kok khusyuk, ibadah kok nangis, ibadah kok macam-macam seperti di Mekah itu ya. Gak usah komentar, kita tidak tahu hatinya. Lebih baik khusnudon. Kok kadung suudon itu kekasih Allah, bahaya itu. Ya. Karena orang dicintai Allah itu ya itu rendahannya. Ya, rendah ya. Ini butuh guru. Mulane nun seuromo ya, kalau anak-anak kita bawa ya saya itu ojo delok are-are. Lihat kandungannya. Kalau adik-adik kita belum mampu menjelaskan ya kebetulan hari ini siapa tahu ini baru hidayah. Coba kalau enggak percaya, jelas punya masalah apa? Yang jelas masalah prinsip bangsa ini adalah penyakit rohani. Yang jelas bangsa ini satu sama semuanya penyakit keaku-akuan, sehingga menungso gak karo awake dhewe, sehingga tabrakan satu dengan lain. Karena ciri khas anannya, manusia tidak mengenal dirinya. Man ana, man ana, siapa diriku, siapa gerangan diriku, tidak ada yang tahu. Ternyata Allah mengatakan walaqad khalaqnakum, jawaban au tegas, dan kuciptakan kalian semua. Maknanya kamu itu tidak bisa apa-apa, karena kau kuciptakan kamu tidak bisa hidup, karena kuciptakan kamu tidak bisa bernapas. Loh, kenyataannya sanapas itu aku yang memberi. Karena kuciptakan kamu tidak punya derajat, kamu tidak bisa ibadah, kamu tidak bisa kaya, kamu tidak bisa pangkat. Lu kenyataannya pangkat itu aku yang memberi. Berapa kali kita ambil, kita rampok miliknya Allah. Tanya bapak dari bapak Kapolres, kalau ada orang ngaku-ngaku bukan miliknya dijual penjara itu. Oke, bisa. Ada sepeda baru, ada orang ini sepedaku dijual bawa lari, ketangkep penjara itu, tidak pulang, nggak tidur di rumah itu, nanti tidur di penjara. Itu ngambil sepeda. Lah bagaimana kita lahir tidak memiliki apa-apa, sekarang diberi oleh Allah seperti ini, saya bisa seperti ini, jenengan seperti ini, jenengan bisa besar hidup punya anak semua punya rumah, padahal itu pancen dijelaskan oleh Allah kata kunci walaqad khalaqnakum, ingat engkau kuciptakan. Itu kunci. Artinya nol kan enggak apa-apa. Bahasa saya loh, maaf. Itu hanya bahasa, enggak usah disimpan aja. Enggak milik apa-apa. Kok di aku? Ada sepeda motor aja diambil, kita enggak pulang kok. Apalagi ini milik Allah kita aku. Sampai mati gak roh kalau kita itu pencuri-pencuri ulung. Kita benci dengan koruptor. Padahal kita adalah koruptor ulung, koruptor ulung. Miliknya Allah kita aku semuanya. Tunggu tanggal mainnya. Wa husila ma fis sudur. Ketika Allah membongkar rahasia hati kita, disiapkan penjara neraka bagi umat-umat seperti saya ini. Karena ada ananiah, virus keaku-akuan
yang selama ini tidak ada orang bingung dengan penyakit itu. Tapi lek kena virus corona semua bingung. Tapi virus Anania yang dibawa sampai mati, yang akan dikarantina di neraka, gak ono wong wedi. Astagfirullahaladzim. Ternyata bodoh saya ini. Ternyata rendah diri ini. Tidak paham dengan ilmu-ilmu yang tersirat maupun yang tersurat. Ya wis. Muka-muka diri tani kali Gusti Allah ya. Anak-anak mboten suwe-suwe payah kula rada. Kaudana beberapa hari kesakit romo ya. Cuma intinya monggo kita sadari dunia ini ada virus-virus yang mengancam. Ono virus corona, senjata-senjata kimia, ada virus anannya. Tiling-tiling. Nek ono virus-virus yang membuat sakitnya lahir, menungso bingung golek obat, golek penolaknya. Tapi sayang kalau virus menghajar, menghujam ke dalam jiwa sehingga menungso gak kenal karo menungsa ini. Tidak ada yang bingung. Sampaikan pada Ibu Wali Kota, pada Ibu Gubernur, pada Presiden kita Bapak Jokowi, untuk bangsa ini menjadi bangsa yang beradab, baldatun thayyibatun warubun ghafur. Bukan obyeknya manusianya yang hanya didandani, tapi virusnya dihilangkan dulu. Gimana Pak Israel? Setuju tak? Kalau tidak tahu, tanya kepada ulama-ulama. Kalau tidak tahu, tanya kepada Ustaz Zaini tadi yang dikatakan apa wakil dia leka enak metu kasa diwojo. Kami hanya penyiar, kami sama-sama berjuang untuk bangsa dan negara sesuai dengan banner yang ada di belakang saya. Doa bersama keselamatan bangsa, negara, umat, masyarakat. Artinya apa banner? Bukan hanya sekedar tulisan. Berdoa bersama itu berdoa agar virusnya yang ada di hati umat manusia ini diambil oleh Allah. Karena spesialis untuk menghancurkan virus rohani bukan dokter, bukan profesor, tapi orang-orang yang menangis di hadapan Allah, yang doanya diijabahi. Tapi tidak pernah dibayar ini. Ya, kalau kita menemukan virus, wah kaya pak, obatnya virus. Tapi beliau mu'alif salawat wahidiyah diberi oleh Allah injeksi rohani virus anania sampai tersebar ke seluruh dunia, tidak pernah dinampakkan. Karena beliau idfin wujudaka fil ardil humuli, ditutupi oleh Allah ke dalam bumi kesamaran itu. Ya, semoga Allah meridhoi perjalanan hidup ini, terutama kita, kita semuanya dari DPC Malang. Mari kita gali ilmu-ilmu ini. Kita masih kalah jauh. Yang kita pelajari ibarat minuman itu hanya gelasnya, hanya tutupnya, hanya tahu itu jahe, tapi belum merasakan bahwa jahenya ada. Belum merasakan akibat makan jahe, mesti ada dampak. Kita tahu wahidiyah alat pemberi hati. Kita hanya tahu, tapi tidak menjadikan dampak. Apa dampak ketika ngamalkan wakidah? Akhlak. Apa dampak ketika wakidah ditelan? Lila bila akan masuk. Apa dampak kalau ilmu wakidah selalu dibaca? Tadzalul, mesti tadzalul. Kalau dampak wakidah dimakan, diminum di dalam jiwa, akhlaknya adalah tadzalim, tadzalum, tadzalul, tadzalum. Apa? Istidor. Dampaknya diam. Karena salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia karena bisa menjaga lisannya. Tapi kita, saya ora iso, si gampang menfitnah, gampang ngerasani. Karena saya wahidia hanya bungkusnya. Ini saya. Ayo bareng-bareng muga-muga diridani Gusti Allah. Wahidia yang kita baca dimasukkan, kita telan, sehingga membawa kesehatan rohani kita. Sing beten apa dari akan tidak. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Yang penting dirasakan dalam hati. Kita istidur merasa bersama Rasulullah. Beten bayang no Rasulullah no dikarep ora iso wong durung, tapi merasa bersama Rasul itu istidur.
Kalau itu dilatih, merasa bersama Rasul, merasa gak pantas, merasa banyak dosa di hadapan Allah, itu adalah hudur. Hudur itu menghadap Allah nol, gak boleh merasa aku, gak boleh merasa apa-apa, merasa rendah, merasa penuh dosa. Kalau istidor, merasa bersama Rasulullah. Selawat yang kita baca diterima oleh Rasulullah. Ketika diterima Rasulullah, hati kita, ya Allah, yang memberikan selawat kepada paduka adalah orang-orang yang busuk, yang baunya menyengat, lebih busuk dari bangkai, itu dirasakan. Sehingga mungkin tidak terasa air mata menetes, karena sebagai umat Rasul yang paling rendah dan paling jauh. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, kita sadar atau tidak sadar, besok kita dihadapkan ke pengadilan yang maha adil. Satu persatu dipanggil ke hadapan Allah, dibuka rahasia batin kita. Kalau ada hati yang jahat, dikeluarkan, ditunjukkan kepada orang-orang yang kita buat aniaya. Malu kita di hadapan Rasulullah ketika dilihat umatnya, loh, biyen ku ahli selawat, ternyata hatinya kotor. Rasulullah malu melihat kita. Ya Allah, ya Allah, kami mengharap surga, kami mengharap rahmat, tapi anannya sebagai penghalang perjalanan menuju padamu, ya Allah. Sifat keaku-akuan yang membuat saya sombong, takabur, membuat saya bangga, membuat saya hasut, membenci temanku, itu penyebab aku punya penyakit anannya. Mari, mumpung ono kesempatan, hadirin wal hadirat, Allah sangat kasih sayang, Rasulullah sangat mencintai umatnya. Kalau kita selama hidup pernah menangisi dosa, selama hidup merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu modal panjenengan di hadapan Allah. Kita amal sudah kita lakukan, tapi penuh kotoran keaku-akuan, kotoran pamer, kotoran bangga. Ketahuilah, itu ditolak oleh Allah maradudun. Marilah kita sowan di hadapan Allah tidak membawa apa-apa, tidak membawa kebaikan, karena jelas kalau anannya akan hancur. Lek ono sifat aku, semua tidak diterima oleh Allah. Monggo satu persatu sowan di hadapan Allah, membaca solawat istidhor, merasa bersama Rasulullah. Walaupun kita bukan manusia, rohani kita tadi diterangkan, kalau sifat binatang itu kita bawa sampai mati, anak-anakku, hadirin, adik-adikku, kita besok bangkit dari alam kubur berwajah seperti binatang. Banyak anak-anak kita lah, ketika lahir, ketika dibangkitkan dalam kubur, mungkin termasuk saya hadir, keluar wajahnya hitam, ada tanduknya, hanya bisa menangis air mata darah. Ditanya, kamu siapa? Aku si Fulan. Mengapa wajahmu seperti itu? Karena jiwaku sudah bercampur dengan jiwa binatang. Bersihkan malam hari ini, bersihkan malam hari ini. Jangan terlena dengan kebaikan dan merasa baik. Kerendahan itulah yang harus kita bawa. Simpulkan apal, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah.
Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudotihi wa amdadih. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudotihi wa amdadih. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudotihi wa amdadih. Allahumma kama anta ahlu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa kurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi antughriqona fi lujjati bahril wahda hatta la naro wa la nasma'a wa la najida wa la nukhisa wa la natakharuka wa la naskuna wa tarzukhona tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim barik alaihi wa ala li wa sahbi adada ma khadu bi ilmuka wa aksu kitabu bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, kita gunakan hati kita, jiwa kita. Jiwa kita banyak binatangnya. Jiwa kita banyak setan-setan, iblis-iblis itu yang disebut Anania. Mari kita baca selawat tasyafuan. Hadirkan Rasulullah di hati kita. Sampaikan pada Rasulullah, sungguh aku ingin selamat, tapi di dalamnya banyak tentara-tentara jahat mengelilingiku. Aku tidak mampu ya Rasul. Datanglah dalam jiwaku ya Rasul. Datanglah biar aku menjadi wahidiyah yang sejati. Biar wahidiyah tidak hanya saya ada di mulut, tapi saya telan sampai ke dalam jiwa yang paling dalam. Mari hadirin, Bapak, kira-kira ada binatangnya pada? Ada, Ustaz. Saya kejam. Saya sering menyiksa istri saya. Anak-anak saya sering saya tempeleni. Bapak identik dengan harimau. Tanya, Ibu, apa ada binatangnya? Iya. Saya suka berbuat jahat kepada anak saya. Anak saya beri makanan-makanan haram, Ustaz. Sehingga anak saya lahirnya pandai ngaji, tapi jiwanya, darahnya penuh darah haram. Kalau darah ini penuh darah haram, fannaru aula bih, maka neraka tempat anak saya. Saya di dunia kejam dengan anak saya. Katakan pada Rasul, saya kejam ya Rasul. Saya mengatakan cinta pada anakku, tapi anakku saya beri makanan haram. Iku podo karo ngobong anake dhewe ana neraka mriki hadir. Ya, ada kesempatan malam hari ini. Saya tahu menangis itu sulit. Tahu memang kita sakit, enggak bisa menangis. Tapi datanglah. Jauhkah datang kepada Rasul?
fastaghfirullaha wastaghfirallahu rasuluh. Datang sambil mohon ampun pada Allah. Ketika Rasul mengampuni, tidak ada arti hidup ini. Rasul memohonkan ampun, saat itulah sinar kehidupan mulai muncul karena syafaat Rasul. Mari ya, kita sowan pada Rasulullah. Mari bersama-sama gowo sifat dewi-dewi. Sing kejam gowo sifat koyo asu. Maju dirapan Rasul. Saya si fulan, wajahku kok berupa anjing ya Rasul. Safatilah. Saya si fulana, wajah saya kok seperti celeng ya Rasul. Datang. Rasul mencintai umatnya. Umati asal mau jauh datang pada Rasul akan disafati kanjeng Nabi. Bapak, ibu, panjenengan yakin kalau dibacakan selawat dengan istidhar Rasulullah hadir? Jawab di hati jenengan. Padahal ada dawuh, siapa membaca selawat jauh dariku, aku akan datang. Ketika kita baca selawat, tidak dengan gembira tapi dengan nangis. Duh, kono umatku mau maca selawat biasa ikut seneng bergembira. Iki ono kelompok kecil kok maca selawat ambil nangis, pasti hadir Rasul. Istidhar. Kalau kita yakin Rasulullah hadir, ingat dalam kitab tiba, unta-unta berlari ketika Rasul ada, kijang-kijang berlari ketika Rasulullah datang. Oh, itu kekasih Allah, itu kekasihku. Ini binatang, ya Habibi, ya Habibi. Kewan mengatakan, wahai kecintaanku. Itu kewan. Kijang-kijang berlari, marro'ah wajaha kayas'at. Karena mereka mengetahui, kalau aku memandang wajah Rasulku, aku akan bahagia. Kalau aku memandang Nabiku, wajah Rasul, aku akan bahagia. Kita umatnya hadirin, mari kita pandang jiwa Rasul hadir di tengah-tengah kita. Kita tidak bisa memandang wajahnya, pandanglah dengan keadaan yang nyata. Saya jahat ya Rasul, saya zalim ya Rasul. Tidak ada umat yang paling jelek kecuali saya. Ngaku terus di hadapan Rasul. Ya Allah, indahnya hidup ini. Ya Syafi'a, alaika nurul khalqi hadiha wa aslahu aruhahu adrikni faqad zalamtu abata wa rabbini wa laisa li ya sayyidi siwaka wa intarudda kuntu syaksonalika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiha wa aslahu wa ruhahu adrikni wa qaddalam tuwa bata wa rubini wa laysa liya sayyiti siwaka fa intarudda kuntu syaksonalika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi atiyalana wa aslahu wa ruhahu adrikni wa qaddalam tuwa bata wa rubini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu saksonalika. Kita panggil Rasulullah dengan tidak, kita sudah dipisahkan berabad-abad dengan Rasul, kita dipisahkan dengan berpuluh-puluh generasi terhadap Rasul. Sangat jauh sekali kita dengan Rasul, tapi mari kita panggil yang wajah-wajah bukan manusia ada di muka, biar Rasulullah tahu, ikutlah umatku, anak-anak dari Malang, matur saja ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah
Ya Sayyidi, ya Rasulullah, yang gak bisa jalan merangkang saja, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya ayyuhal Rasul salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilaiya sayyidi binadro musilatil hadratil aliyah ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilaiya sayyidi binadro musilatil hadratil aliyah ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilaiya sayyidi binazroh musilatil hadratil aliyah ya syafi'al khulqi habiballahi sholatuhu alaika ma'salamihi dolat wa dolat hilati fi baldati khud biyati ya sayyidi wal ummati ya syafi'al khulqi habiballahi sholatuhu alaika ma'salamihi dolat wa dolat ilati fi baldati khud biyati ya sayyidi wal ummati ya syafi'al khulqi habiballahi sholatuhu alaika ma'salamihi dolat wa dolat khilati fi baldati khutbiyati ya sayyidi wal ummati hadirin. Maaf, maaf sekali lagi maaf. Mestinya ketika kita baca ya sayyidi ya Rasulullah itu tidak pantas. Yang kita panggil itu kekasih Allah yang disucikan. Yang kita panggil itu diciptakan dari nurnya Allah, khalaqtuka min nuri. Sedangkan kita memanggil-manggil orang besar, memanggil-manggil orang nomor satu di sisi Allah, memanggil-manggil kekasih Allah yang tiada dicintai lebih daripada kecuali Rasul. Andekan kita pakaian compang-camping, diri kita ini bau busuk, ada ibu wali kota datang, kita panggil-panggil, ibu saya rakyat jenengan, ibu, bapak, saya adalah rakyat jenengan. Ketika kita melihat ono pengemis kok bengok-bengok aku, terus aja itu. Itu manusia. Kita panggil-panggil teman-teman kita yang kaya, yang berhasil. Wahai temanku, tolonglah aku dilihat. Orangnya itu kok compang-camping, itu orang gila. Kita panggil lagi, kita ngesot. Oh, jauhi. Dia itu adalah orang apa bau. Itu kalau manusia. Tapi kalau Rasulullah hadirin, maaf, ketika yang memanggil itu berpakaian kerendahan, yang memanggil asmanya ya Sayyidi ya Rasulullah merasa baunya busuk. Ketika memanggil Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah memanggil sambil menggendong anaknya, ini anak saya yang saya beri makanan barang haram ya Rasul, dagingnya busuk, ini calon penghuni neraka, ini anak saya ya Rasul, kerja saya haram saya berikan pada istri saya sehingga disusukan kepada anak saya, ini calon yang akan terbakar di neraka. Kalau Rasul pasti berhenti, umati, kue kok nemen, jauh karo aku, kue kok tambah nakal, kue kok tambah elek. Itu kalau Rasul, tapi Rasul berhenti, diusap satu persatu yang datang. Mengapa wajahmu kok hitam kelam, umatku? Saya penuh haram ya Rasul. Rasul menangis, diusap wajah hitam itu. Ada ibu menyusui anak, ini anak saya ya Rasul, mestinya suci. Anak saya sudah berbau neraka. Anak saya sudah menjadi bakarnya api neraka karena penuh haram. Oleh Rasul dipeluk anak itu. Ini anak-anak yang suci, mengapa kok bisa seperti ini? Ini saya, bapak, sering memberi makanan haram.
Rasul siap mensyafaati. Kesempatan, siapa tahu mungkin besok kita sudah dipanggil oleh Israel, dipanggil oleh Allah, sudah tidak bisa mujadah kumpul lagi karena kita akan mati. Kesempatan yang sungguh-sungguh kita panggil Rasulullah. Rasul tidak pernah mengecewakan umatnya, binatang saja dicintai, apalagi umatnya. Hadirin, ya Sayyidi Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Kita panggil hadirin dengan sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Rabbana Allahumma salli sallimi la Muhammadin wal ali wajhi bil wahidiyati lirabbil alamin, ya Rabbana fir ya sirif tahwadina qarib wali bainana, ya Rabbana Allahumma barik fi ma khalaqta wadil balda, ya Allah, wa fi hadil mujadah, ya Allah. Allahumma barik fi ma khalaqta wa adil balda, ya Allah, wa fi hadil mujadah, ya Allah. Allahumma barik fi ma khalaqta wa adil balda, ya Allah, wa fi hadil mujadah, ya Allah. Sekali lagi hadirin, sekali lagi jujur, walaupun tidak dengan lahiriah, tidak dengan tangan, lihat kepalamu anak-anakku, lihat di balik jilbabmu itu, lihat di balik pakaianmu yang baik itu manusia atau bukan, hanya kamu yang bisa merasakan. Bapak, ya demikian, di balik kopiah, di balik baju, di balik sarung jenengan ini, itu tubuh manusia apa bukan, yang tahu hanya jenengan. Mari Allah Rahman Rahim, datanglah dengan kerendahan, datanglah dengan penuh dolim, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik fima khalaqta wadil balda, ya Allah, wa fi hadil mujada, ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wadil balda, ya Allah, wa fi hadil mujada. Allahumma barik fima khalaqta wadil balda, ya Allah, wa fi hadil mujada, ya Allah, wa fi hadil mujadatil kubra, 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 ya Allah. Istighraq Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaq ismika al-azim wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bibarakati ghawziyata zaman wa awanihi wa sairi awliyaika, ya Allah, ya Allah, ya Allah, radiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaq ismika al-azim wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghawziyata zaman wa awanihi wa sairi awliyaika, ya Allah, ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma bihaqqi ismika al-azim wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghawziyata zaman wa awanihi wa sairi awliyaika, ya Allah, ya Allah,
Ya Allah radhiyallahu ta'ala bali jami'al alamin nidana hada wajal fi tazirun baligo balik jami'al alamin nidana hada wajal fi tazirun baligo balik jami'al alamin nidana hada wajal fi tazirun baligo fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir fafirru ilallah fafirru fafirru ilallah fafirru ilallah fafirru ilallah fafirru ilallah fafirru ilallah wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa al-fatiha. Hadirin, sebelum saya akhiri, Rasul pernah ditanya, siapakah orang yang paling mulia, paling baik ya Rasul? Jawabnya, orang yang paling banyak manfaatnya. Tadi sudah diterangkan, dunia ini kena virus anania. Bukan profesor yang menemukan obatnya, bukan ahli kesehatan yang menemukan obatnya, tapi orang-orang ahli tobat, orang-orang ahli merintih, orang-orang ahli selawat, itulah yang akan menemukan penawarnya. Ketika doa dilantunkan, hati merendah di hadapan Allah, itu obat. Ketika baca selawat merasa rendah, itu obat. Minimal mengobati anania yang ada di dalam dirinya. Selamat berjuang. Hidup hanya sekali, harus berarti. Ya, ini nanti Bapak termasuk masyarakat ada perjuangan wakil itu, perjuangan ngajak umat kesadaran, tidak pandang bulu arah barat, di ufuk barat, ufuk timur, selatan atau utara, itu diajak. Di akhir ini nanti panjang diajak berjuang dungo. Kita awali di ufuk barat menghadap kiblat. Kita panggil umat, bukan sholat ini dungo, mengajak arah sana. Bangsaku, rakyatku, penduduk-pendudukku, anak-anakku yang lahir maupun yang belum lahir, disunnah fafirru ilallah supaya kembali dapat hidayah. Setelah menghadap barat, kanannya barat, utara. Bukan sholat ngadep ngalor, bengok umat seberapa utara terus sampai empat penjuru. Seperti hanya ketika Allah merintah Nabi Ibrahim memanggil orang untuk haji setelah Ka'bah jadi, Nabi Ibrahim diberkata, Ibrahim panggil umat-umat sesudah kamu supaya nanti bisa haji. Gimana saya manggil Gusti, naik ke Jabal Qubais. Kalau Bapak Ibu yang haji, sekarang Jabal Qubais itu di tower Zam-Zam, ada di jam itu dulu tahun 2002 itu masih gunung itu. Sekarang sudah jadi hotel sebenarnya. Naik ke situ menghadap kiblat, dipanggil. Satu disuruh menghadap ke sebelah kanannya, utara, seterusnya itu. Itu manggil supaya sing krungu dipanggil haji, dipanggil umroh, jadi mabrur. Jadi sendirian haji kok mabrur, ku panggilannya Nabi Ibrahim. Kok haji kok tambah anania, tambah kendel, iku sing manggil iblis. Karena iblis iku senengane rumongso aku. Mulane lek ngajak uang, ngajak supaya aku yang begini, aku ini. Ini harus dibuang jauh-jauh. Karena kita akan dimintai pertanggungan jawab. Alatnya banyak, thoriqoh ada, tapi waqidiyah lebih mudah, asal sungguh-sungguh ya. Jadi mangke menghadap empat penjuru, duduk sholat ngadep nang alor nyetul mboten, ini adalah sesuai dengan dawuh ketika dalam tafsir Nabi Ibrahim mengajak umat cek iso haji.
Nah ini ngajak umat yang sudah lahir maupun yang belum lahir sampai dino kiamat disuwono hidayah, sadar fafiru ilallah. Saya kira cukup ge. Muga-muga Allah meridhoi. Kula njenengan dipun cintai Allah, dicintai Rasul, binjeng lek wis mati padha husnul khotimah. Kula kinten cekap semanten wabillahi taufik wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asyfa'a wa tarbiyah wa min ghawzi hadzal zaman an-nadhru wal baraka wal karoma wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Randes Haji Ismail. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Kepada beliau Bapak Kiai Haji Heru Sujiharnanto, Sarjana Pendidikan. Kami ucapkan terima kasih teriring doa. Jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah. Amin. Hadirin hadirat, mengakhiri acara ini, marilah kita melaksanakan nida keempat penjuru. Hadirin hadirat dimohon berdiri menghadap ke arah barat. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh, semoga seluruh umat masyarakat segera kembali mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk diri kita sendiri terutama. Mari sikap lahir kita sesuaikan dengan sikap batin. Kedua tangan lurus ke bawah di samping kanan dan kiri. Pandangan jauh menatap ke depan. Mari hadirin hadirat. Al-Fatihah. Fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Menghadap ke utara. Al-Fatiha. Fafirru ila Allah.
fafirru ilallah, fafirru ilallah, wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Menghadap ke timur. Al-Fatiha. Fafirru ila Allah, fafirru ila Allah, fafirru ila Allah, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Menghadap ke selatan. Al-Fatiha. Fafirru ila Allah, fafirru ila Allah, fafirru ila Allah, wa qul ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Kembali menghadap ke podium. Mari hadirin hadirat, acara ini kita akhiri dengan mengadakan penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghusuhadz zaman radhiyallahu an. Dengan tasawuf dan istighosah disertai adab lahir batin yang sebaik-baiknya. Al-Fatihah. Ya Syafi'al Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah,
Ya Al-Fatihah. Hadirin hadirat, dipersilahkan duduk kembali. Dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, acara telah selesai. Semua kekurangan dan kekhilafan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam as-safa'ah wa tarbiyah. Wa min ghawsi hadaz zaman radiyallahu an-nadrah wal barakah. Wassalamualaikum wa alaikunna. Warahmatullahi wabarakatuh.